kompetisi basket putri antar negara Asia Tenggara, si Women Basketball League, dipastikan diikuti 3 negara kontestan. Seri pembuka bertajuk Introduction Series akan digelar 10 Oktober di Thailand. 3 negara yang dipastikan ambil bagian pada kompetisi ini yakni Indonesia, Malaysia, dan Thailand, serta 1 kontestan lainnya, Singapura, masih menunggu rekomendasi dari Federasi Nasional. Sementara Laos masih menunggu ketersediaan pemain. Rencananya akan ada 3 seri dalam tajuk Introduction Series yang digelar mulai 10 Oktober di Thailand. Sementara babak final akan digelar di Surabaya. Indonesia akan menurunkan skuad tim nasional dalam rangka persiapan SEA Games. Meski diperkenankan menggunakan pemain asing dan naturalisasi untuk Introduction Series, Indonesia hanya menurunkan pemain lokal saja yang saat ini tengah menjalani pelatnas di Surabaya. Jadi, bagaimana dan apa?